Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari teknologi AI. Itu dilansir dari berita dari kumparantech.com, yaitu OpenAI bakal rilis aplikasi ChatGPT buat HP Android. Kapan? Biasanya yaitu OpenAI tengah mempersiapkan aplikasi mandiri artificial intelligence atau AI buatannya ChatGPT. Aplikasi ini dibuat khusus untuk smartphone Android. Sebelumnya perusahaan sudah merilis duluan aplikasi iOS dari ChatGPT pada Mei 2023 lalu. Dua bulan kemudian giliran perangkat Android yang akan mendapatkan aplikasi ChatGPT versi Android. OpenAI menjanjikan aplikasi ChatGPT versi Android akan meluncur pada pekan depan melalui toko aplikasi Google Play Store. Kita jelaskan apakah peluncurannya dilakukan secara global atau bertahap di beberapa negara terpilih. Kami mengumumkan ChatGPT untuk Android. Aplikasi ini diluncurkan ke pengguna pekan depan dan Anda dapat pre-order di Google Play Store OpenAI. Aplikasi bakal bisa di-download secara gratis dan akan disinkronisasi riwayat percakapan pengguna di seluruh pengguna baik PC maupun iPhone. Pengguna yang tertarik bisa melakukan pra-pendaftaran atau pre-register di Google Play Store. Apa itu ChatGPT? ChatGPT merupakan AI berbasis teks generatif yang memiliki kemampuan menghasilkan kalimat, paragraf, hingga artikel dari perintah yang dimasukkan pengguna. Chatbot ini dapat membuat dan menyalin artikel berita, cerita pendek, puisi, itinerari liburan, hingga kode pemrograman. Keunggulan ChatGPT dari AI teks generatif lain adalah kemampuan membangun percakapan jawaban dari ChatGPT berhubungan dengan kalimat prompt sebelumnya. Nah, itu tadi adalah berita datang dari teknologi AI, yaitu dilansir dari berita online dari kumparantech.com, yaitu OpenAI bakal rilis aplikasi ChatGPT buat HP Android. Kapan? Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar selesai terus berkembang. Terima kasih.